Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Sabit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini project single duet terbaru Putri ya, featuring sama Anisa Rahman. Nyanyikan lagu religi gitu, lagu-lagu Arab gitu, kayaknya sih lagu religi. Judulnya adalah Kot Ansoha. Jadi aku belum tahu sebelumnya ini lagunya atau belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau dari judulnya sih Arab, bahasa Arab, berarti kayak lagu-lagu religi atau lagu-lagu Arab yang semacam apa tuh, nasyid-nasyid gitu ya aku rasa. Oke, jadi tak berlama-lama kita langsung saja. Ini perdana Putri featuring sama Anisa Rahman ya. 3 2 1 go. Ini perdana cover atau project religi buat Putri sih. Oke. Oke, jadi ini lagunya iya lebih kayak ke nasyid religi gitu. Dan udah lama gak denger suaranya Kak Anisa Rahman ya menyanyikan lagu-lagu ini. Aku udah lama sih gak ngecek gitu ya cover-cover beliau gitu. Makin keren aja suaranya. Oh. Oke, Putri. Keren banget. Suasana langsung berubah sih. Langsung benar-benar berubah suasananya. Putri barusan apa sih pengucapan Arab, bahasa Arabnya keren banget. Oke ya, bener-bener fasih gitu. Iyalah, namanya penyanyi pasti harus bisa apa ya, harus bisa menguasai beberapa bahasa asing gitu ya. Apalagi kalau misalkan nyanyinya itu bahasa Arab atau bahasa yang bener-bener kefasihannya itu diperlukan gitu. Lagu India, lagu Arab gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nanti banget si Putri pakai hijab, ya ampun. Waktu pas pernikahan kakaknya Putri juga Putri pakai hijab kok. Jilbab. My God, Kak Anisa makin kece badai sekali itu cekok-cekok Arabnya. Oh. Apa sih? Keren banget. Aku nggak tahu istilahnya kalau di Arab apa ya. Tapi kalau di India kan kayak gazal-gazal gitu kan. Nggak tahu kalau misalkan di Arab itu gazal juga atau gimana gitu ya. Adem banget langsung hati mas dengar yang begini-begini mas, bulan Ramadan pasti ya. Jadi ini lebih lagunya lebih kayak ke nas
apa sih, nasehat-nasehat gitu, nasyid, lagu-lagu religi yang nasyid gitu. Dan aku nggak tahu sih, mungkin tadi berhubungan sama orang tua juga ya, orang tua, ibu, bapak, sama guru juga menasehati untuk membimbing ke jalan yang benar gitu mungkin maksudnya ya. Tapi aku nggak tahu sih apakah ini cover atau mereka buat sendiri liriknya, aku juga nggak tahu. Jadi, tapi meskipun ini tuh kalau nasyid-nasyid gitu kan biasanya, atau religi itu biasanya lebih kayak tema lagunya tuh berpusat pada tentang kehidupan gitu ya, tapi kehidupan yang dibalut sama religius, apa tuh, keagamaan gitu kan ya. Jadi tapi kalau di sini lebih kayak ke tentang kehidupan gitu, dan bener-bener menenangkan banget sih, apalagi kalau misalkan di bulan Ramadan gitu ya, pas banget sih mereka ngeluarin coveran ini atau ngeluarin project ini di bulan Ramadan ya. Untung aja sih ada translatannya. Ketika langsung kalau ngedengar lagu-lagu kayak gini di bulan Ramadan, kalau misalkan lagi pusing gitu ya, atau misalkan lagi otak tuh lagi ngepul gitu, misalkan ada pekerjaan atau apa gitu, atau misalkan lagi emosi, lagi marah, pengin marah gitu ya sama orang, kesal, terus ngedengerin lagu-lagu yang macam-macam kayak gini yang religi nasyid begini, langsung kayak adem gitu ya, berasa kayak tanaman gitu. Tanaman kalau kepanasan terus disiram air kan berasa langsung kayak wah adem banget gitu ya. Keren banget, adem banget. Jadi apa ya, bisa bilang, aku nggak tahu sih itu liriknya mereka cuma sebatas itu aja, tapi cuma diulang-ulang gitu. Tapi intinya sih ya tentang nasehat sih, lebih kayak ke nasehat gitu, udah dikasih tahu sama guru, terus ayah sama ibu gitu ya. Aduh mewek sih, jadi mewek saya, meler gitu, mohon maaf. Jadi ya lebih kayak cerita tentang nasihat gitulah, ngenasehatin anak dari orang tua, dari guru segala macam ya, tentang kayak gitu. Relate sih, itu kehidupan pribadi kan ya, maksudnya itu tentang kehidupan gitu. Oke, adem banget udah. Oke, manis gitu aja sih reaksi aku untuk kode Ansoha Anisa Rahma featuring Putri Isnari. Ini di channelnya Anisa Rahman, bener-bener aku tuh langsung kayak yang aduh adem banget ngedengerin suara mereka berdua ya, bening, terus juga bahasa Arabnya fasih banget gitu ya. Dan tentunya di sini mereka ketenangannya di sini bener-bener 100% banget nyanyinya ya, tanpa ada apapun, tapi tentang rasa ya, feelnya dapet banget sih di sini karena ada translatannya, jadi bisa ngerti juga ya. Oke, pada segitu aja. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.